Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendatangi langsung sejumlah pedagang di pasar tradisional Terong, Makassar. Dari hasil pemantauan, Gubernur menemukan sejumlah bahan pokok masih alami kenaikan. Meski demikian, kenaikan dinilai masih dalam taraf yang wajar. Sementara itu, untuk stok bahan pokok, pihak Pemprov Sulsel memastikan saat ini stok sejumlah komoditi bahan pangan masih aman. Harga tapi tidak banyak signifikan di ayam, stok aman. Cuma ayam aja ada sedikit 5.000, ya mungkin relatif per kilo berarti 2.500, tapi relatif masih oke lah ya karena stoknya masih aman. Yang berikutnya minyak curah berlimpah kita punya, itu yang paling kita takutkan minyak kan. Nah, alhamdulillah banyak juga stoknya. Yang kemasan pun juga bagus harganya. Yang curah tadi belum kita ini ya, cuma lumayan banyak stok berarti yang bagus.